Perayaan syukur tahbisan Uskup Agung Kupang Monsinyur Hieronymus Pakaenoni telah dilaksanakan pada Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024 di Gereja Santo Antonius Padua Kefa. Tempat misa syukur ini lebih dikenal dengan sebutan Gereja Del Piero, Kabupaten Timor Tengah Utara. Del Piero yang dikenal dengan struktur bangunan gereja yang terbuat dari susunan batu-batu alam menjadi tempat yang menjadi tujuan bagi para peziarah rohani, menjadi tempat pilihan Uskup Agung Kupang yang baru untuk bersyukur kepada Tuhan. Alam yang sunyi, indah nan asli kini menjadi gegap gempita oleh lautan manusia pencari sang pencipta yang diwarnai dengan tata rias seni dan budaya kebanggaan anak-anak manusia sejak zaman para leluhur. Alam yang asli memancarkan keindahan yang menembus setiap sukma seakan-akan membawa terbang di tengah dunia Del Piero yang sesungguhnya. Terpilihnya Monsinyur Hieronymus Pakaenoni sebagai Uskup Agung, seakan-akan membuktikan nyatakan bahwa dari alam Del Piero Santa Maria Immaculata yang terletak di Pulau Timor, Kefa Menanu, telah tersimpan sebuah rencana misteri Tuhan untuk melahirkan seorang Uskup Agung. Perayaan syukur Uskup Agung Kupang diawali dengan prosesi penerimaan secara adat menurut budaya setempat. Getar nada suara berbahasa adat menggema di setiap telinga dibalas senyum cerah tanda penghormatan. Pundak Monsinyur Pakaenoni bersama rombongan dihiasi dengan lembaran kain tenun asli berbunga, buatan tangan para wanita Timor simbol bahwa di sana ada hati yang menerima dengan tulus dan ikhlas. Uluran tangan dan pelukan perjumpaan mengangkat nilai persaudaraan yang melintasi jalan hidup melampaui batas-batas perbedaan dan merobek sekat-sekat pemisah. Uskup Metropolitan ini yang memeluk motto Pascha Oves Meas yang artinya gembalakanlah domba-dombaku ini tampil mempersatukan setiap perbedaan mengikuti jejak Kristus Sang Gembala Abadi. Misa syukur telah dilaksanakan. Kini Monsinyur menjalani pelayanannya sebagai gembala jiwa-jiwa. Kerinduan setiap jiwa kini mulai memberi harapan yang pasti. Selamat menjalani tugas mulia yang dipercayakan oleh Tuhan, semoga sehat selalu dan menjadi tempat yang menyejukkan hati bagi para imam dan umat Allah di Keuskupan Agung Kupang.